Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 15 Juni 2023 kami atas nama pengurus Lajnah Bahsul Masail, pengurus wilayah NU Jawa Barat Nahdlatul Ulama di Pesantren Hidayatul Thalibin Indramayu telah merampungkan salah satu kegiatan rutin kita membahas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini diangkat topik tentang persoalan polemik pesantren Zaitun yang berada di Indramayu. Langsung saja kami akan membacakan hasil-hasil keputusan Lajnah Bahsul Masail PBNU Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama membahas tentang bagaimana istidlal pihak Zaitun dalam pelaksanaan sholat berjarak dengan berdasarkan kepada Quran Surat Al-Hujjat dalam ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran aswaja? Diputuskan dalam Bahsul Masail kali ini, yakni istidlal yang digunakan pihak Az-Zaitun menyimpang dari Ashlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk penafsiran Al-Qur'an secara serampangan yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Istilah pihak Zaitun ini tidak memenuhi metodologi penafsiran secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan maupun madlulnya. Penyimpangan istilah Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, makna tafassahu dalam ayat tersebut bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat, namun meranggakan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majelis agar kebagian tempat duduknya. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat. Yang ketiga, bertentangan dengan kesepakatan ulama atau ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan sholat. Pertanyaan yang kedua, apakah penempatan perempuan dan non-muslim di antara jamaah sholat yang mayoritas laki-laki dengan dalih ikut kepada mazhab Bung Karno sudah sesuai dengan tuntunan beribadah aswaja? Diputuskan bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Ahlussunnah wal Jamaah dan statement tersebut di atas hukumnya haram karena beberapa hal berikut ini. Satu, menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli fikih yang kredibel. Yang kedua, menimbulkan kesalahpahaman di kalangan santri dan masyarakat umum bahwa formasi barisan sholat seperti yang di atas merupakan hal yang disyariatkan atau dalam istilah fikihnya isyra'u ma'lam yusra'. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah hukum menyanyikan Hafidhu Shalom Alaikum mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. Yang pertama, satu, dengan alasan menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain Islam. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pandangan fikih terkait pemerintah yang terkesan membiarkan polemik Al-Zaitun tersebut? Diputuskan bahwasanya mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. Satu, menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua,
menjaga konstitusi syariat, yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya, maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Pertanyaan berikutnya, dengan segala polemik yang muncul, bagaimana hukum memondokkan anak ke pesantren Az-Zaitun? Diputuskan bahwa hukum memondokkan anak didik Az-Zaitun haram karena pertimbangan satu, membiarkan anak didik berada di lingkungan yang buruk karena di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, karena memilihkan guru yang salah untuk pendidikan anak. Yang ketiga, memperbanyak jumlah keanggotaan kelompok yang menyimpang. Karena kewajiban orang tua adalah memilihkan pesantren yang jelas sanad keilmuan serta masyhur kompetensinya di bidang agama. Beralih kepada persoalan topik yang kedua tentang jalanan rusak, memviralkan jalanan-jalanan yang rusak. Ditanyakan bahwa pada sub pertama, bagaimana pandangan fikih terkait pemerintah yang lambat atau bahkan tak kunjung memperbaiki fasilitas umum seperti jalan. Diputuskan bahwa jalan raya merupakan salah satu fasilitas umum yang wajib diprioritaskan pemerintah dalam penanganannya, sehingga hukum pemerintah lambat memperbaiki jalan rusak adalah tidak dibenarkan, kecuali dalam kondisi anggaran tidak mencukupi atau anggaran dialokasikan untuk kepentingan lain yang lebih urgen seperti stabilitas keamanan negara. Sub yang B, bagaimana pandangan fikih terkait tren menviralkan jalan rusak yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar segera direspon oleh pemerintah atau pihak yang terkait? Diputuskan bahwa mempertimbangkan kondisi bahwa menyampaikan aspirasi tidak akan efektif kecuali dengan memviralkan, maka hukum memviralkan jalan rusak adalah boleh bahkan wajib bila diyakini pemerintah melakukan penyimpangan dalam penyerapan anggaran perbaikan jalan. Namun demikian, dalam memviralkan wajib menghindari konten-konten yang mengandung kebohongan, ujaran kebencian, caci maki dan fitnah. Sekian atas nama pengurus Lajnah Basul Masail, pengurus wilayah NU Jawa Barat, kami menyampaikan keputusan-keputusannya. Sedangkan untuk pandangan-pandangan dan sikap dari PWNU Jawa Barat dan rekomendasinya akan disampaikan oleh beliau selaku Ketua Umum PWNU Jawa Barat, beliau Kiai Haji Muhammad. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekomendasi PWNU Jawa Barat dari hasil kajian ilmiah LBM NU Jabar perihal polemik Ma'had Az-Zaitun. Satu, kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Az-Zaitun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Basul Masail LBM PWNU Jawa Barat. Yang kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Yang ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang atau pada pemerintah. Sekian. Allahumma fiq wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.